Hai guys, kali ini saya reaction salah satu teaser dari Rose Blackpink ya. Oke, seperti kita tahu ya, Rose Blackpink akan comeback tanggal 12 Maret bulan ini, tanggal 12 ini ya. Dan sebaiknya kita lihat teasernya dulu guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Langsung saja ya, ini dari channelnya Blackpink. Kalau nggak salah judul lagunya Gone ya, karena sepertinya liriknya sudah keluar, tapi kita lihat saja nanti comebacknya. Dan ini dia teasernya Rose, 33 detik guys. Let's play. Oh oke, sebentar guys, ini wah, kenapa dia tertidur di lantai kamar mandi. Saya teringat salah satu MV nya Blackpink yang judulnya Love Sick Girls. Ini bathtubnya tuh mengingatkan ada scene-nya, part-nya Rose ya, ketika dia menangis di bathtub ini. Apakah ada kaitannya dengan MV sebelumnya ya? Ini konsepnya sepertinya mirip-mirip guys. Rose harus seperti itu, seperti sedang sedih. Wah, wah, kenapa foto figuranya pada jatuh semua? Dia lagi galau guys. Wah, wah, gila, gokil sinematografinya. Tuh guys, ada bayangannya Rose. Wah, iya sih, keren banget guys, sinematiknya guys, keren banget. Oh, dia melempar apa tuh? Coba kita lihat. Oh, melempar bunga mawar, guys. Karena rose artinya mawar. Kenapa? Kenapa dia terlihat sangat sedih? Aduh, ini pasti konsepnya sedih-sedih lagi nih. Kenapa harus dibuat sedih? Sedang galau pun masih terlihat cantik dan estetik, rebahan ala-ala estetik. Visual cakep banget Rose, kenapa makan malam sendirian sambil minum wine guys? Makan apa tuh, roti bakar atau apa tuh? Oh, all my love is gone guys, jadi seluruh cintanya sudah pergi, sudah hilang. Sepertinya ini MV nya akan sedih-sedihan lagi guys. Aduh, setelah Blackpink beberapa waktu Love Sick Girls, cakep banget Rose. Semakin cute. Aduh, dia lagi galau guys. Sepertinya konsepnya ini mirip-mirip dengan MV Love Sick Girls ya, konsep makna dari lirik lagu ini. Tuh kan guys, dia makan malam sendirian. Kenapa nggak sama saya aja makan malamnya? Aduh, aduh guys. Oke, oke. Iya, kita tunggu saja comebacknya nanti tanggal 12 Maret ini guys. Oke, catat tanggal itu guys, Rose akan comeback solo. Luar biasa, gila sih. Iya, itu aja guys.
juga cakep guys, cakep semua lah partsnya guys, melempar bunga mawar pun asli. Aduh, ngerti lagi sama guys. Ya itu aja guys reaksi dari ini, dan buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe, jangan lupa like, comment, share ya. Kita tunggu saja comebacknya nanti guys, tanggal 12. Oke. Jangan lupa follow Instagram saya juga, @stevenjacobarni. Ya, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you soon, goodbye.